Didampingi orang tua dan dewan guru, siswa-siswi TK Islam Al-Fitrah Tambiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, membagikan takjil gratis kepada pengguna jalan. Tepatnya di Sulung dengan dibantu personil relawan Sulung Rescue yang mengatur lalu lintas Jumat 22 Maret 2024. Kepala Sekolah TK Islam Al-Fitrah Tamyang Layang, Pajriyah Hayatun Nufus, menjelaskan tujuan kegiatan pembagian takjil tersebut bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial pada anak. Menurutnya, untuk takjil atau bahan makanan dari para orang tua siswa membawa dari rumah, selanjutnya dibagikan secara bersama-sama. Dirinya berharap pembagian takjil gratis tersebut dapat menumbuhkan jiwa sosial kepada sesama. Hari ini TK Islam Al-Fitrah mengadakan berbagi takjil di bulan Ramadan ini. Konsumsinya itu semua dari orang tua. Jadi orang tua membawa sendiri dari rumah, terus kita membagikannya. Kita berharap dari kegiatan ini meningkatkan rasa sosial anak kepada sesama. Dari Kabupaten Barito Timur, Ahmad Fahrijal, Haji Syurensah melaporkan.